dan 200 gram dari 1000 gram gula pasir sampai putih, sisihkan. Kemudian, kocok putih telur dan garam sampai setengah mengembang. Masukkan sisa gula pasir sedikit-sedikit sambil terus dikocok sampai mengembang. Tambahkan maizena sambil diayak dan diaduk. Masukkan kocokan kuning telur sedikit-sedikit sambil diaduk rata. Tambahkan tepung terigu sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan adonan ke plastik segitiga, semprotkan ke loyang yang di atas kertas bungkus nasi. Oven 5 menit dengan api bawah 180 derajat Celcius, turunkan suhunya sampai atas 150 derajat Celcius, oven lagi 15 menit hingga kering.